Halo sahabat Inspirasi News. Unggahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di media sosial kembali bikin baper warganet. Kali ini Anies mengunggah 4 foto kebersamaannya bareng sang istri Ferry Farhati dan ketiga anaknya di meja makan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kebahagiaan itu sederhana, makan malam bersama sekeluarga, masing-masing punya cerita, menutup akhir pekan dalam cerita bersama, tulis Anies di akun Facebook resminya yang dikutip redaksi pada Senin 12 April. Anies menuturkan, aktivitas makan malam tersebut dilakukan usai sholat maghrib berjamaah. Kami duduk bersama, makan malam sembari membahas rencana jadwal pembagian tugas untuk mengatur tarawih dan semua sholat berjamaah di rumah. Kita akan terus memprioritaskan kegiatan ibadah tetap di rumah saja, sambung Anies. Melihat kebersamaan Anies bersama keluarganya itu, tidak sedikit warganet yang ikut berbahagia. Masya Allah, adem melihatnya, tulis Dona Imelda. Hal senada diungkapkan Ami J. Romero. Adem melihat keluarga Pak Anies Baswedan, akrab dan kompak. Sehat selalu buat keluarga Pak Pemimpin Jakartaku. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallah Pak Anies, happy family, keluarga teladan, panutan, sakinah, mawaddah, warahmah selalu, tulis Ain Tin Sumartini. Ciri keluarga bahagia diantaranya ditandai oleh interaksi yang hidup dalam berbagi pikiran dan tugas sesama anggota keluarga dalam visi yang jelas. Keren dan salut buat Bang Anies, sebuah teladan yang layak ditiru. Marhaban ya Ramadan. Selamat untuk fokus menunaikan ibadah, seolah Ramadan terakhir, dan semoga amal ibadah kita diterima olehnya dan nilai berlipat ganda. Amin, tulis akun Mahmudin M. Senang rasanya melihat kebahagiaan keluarga Pak Anies Baswedan beserta keluarga. Aku yang jauh ini di Samudra Hindia, OTW Meksiko, berharap seperti itu juga bisa berkumpul bersama keluargaku. Semoga Allah selalu menjaga kita dan ridho dengan langkah-langkah kita, tulis akun Jamaluddin Arif. Barakallah Pak Anies, semoga Pak Anies dan keluarga sehat selalu. Selamat menjalankan saum Ramadan di tahun ini, tulis akun Hendrik.